Oke, sahabat Street Food Village, nih kali ini gue lagi berada di Sekolah Theresia. Nah, depannya Sekolah Theresia ini ada yang jualan jajanan SD Gulali. Ya Mas, sama siang. Kapan Mas? 10.000. Dapat berapa? 10.000. Dapat 5. Dapat 5 ya? Oh, oh, boleh ya dibuatin ya Mas ya. Lu ngeliat gua lu tayo. Fred. Oh. Ini dia Mas. Ini zaman SD ini Mas, sampai sekarang masih ya, ada ya? Zaman bala. Memang jualannya udah lama sih nih. Udah lama kok. Dari masih kecil kali ya? Iya. Oh. Jadi jualannya jam sekolah aja ya? Iya. Oh, ini ada yang bilang katanya apa nih, rambut nenek ya? Rambut nenek bos. Gulali Theresia. Mantap bos. Mantap nih ya. Iya. Manis-manis. Makanan itu tuh tradisional tuh. Jadul. Makanan jadul. Sama kayak gimana dulu. Wis mantap nih. Ini bikinnya pakai apa sih, gula digulung-gulung gitu ya? Iya bos. Yang kayak gula yang direbus tuh. Yang apanya? Gula direbus. Wah, gula. Oh gula ini. Direbus. Yeah. Kan ada yang gula gede besar gitu yang diputer-puter, sama nggak bikinnya? Beda itu bos. Oh beda ya. Kalau itu yang diputer. Kalau yang ini yang manual. Wih manualnya. Jadi habis direbus diapain? Ditarik bos. Tarik ya? Iya. Mantep nih, ada gulali kering, ada gulali basah juga nih sebenarnya. Iya. Mantep nih. Ada yang cari motor ya? Jadi 10.000 4 ya dapatnya. Dapat 5, bos. Oh, dapat 5. Oh iya iya iya. Nih guys, 1 2 3 4 5. Nah. Satu lagi bikinnya pelan-pelan ya Mas ya, yang terakhir ya. Iya. Yeah. Yes, sip, mantap. Wush, nih dia nih. Bener kayak rambut ya. Kayak rujak juhi nih. Ini dia nih. 5 jadinya ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Nah, mampir ke Gulali Theresia. Jadi jam berapa nih bukanya? Bubar anak sekolah. Oh, bubar habis sekolah. Bukanya, standby-nya? Jam 9. Dengan Mas siapa? Mas Yanto, Pak. Oh, terima kasih Mas Yanto. Salam kuliner. Bayar dulu. Ya, satu dua nih. Satu aja nih saya kasih lebih. Oh iya. Ya, makasih ya. Makasih, bos. Terima kasih. Ya, salam kuliner. Salam. Ayo, Mas. Ya. Oke, guys, ini dia. Yes, gulalinya tuh. Ya, kita cobain ya. Enak, benar-benar enak, nggak terlalu manis, dan ininya crackersnya crunchy, enak guys, benar-benar gue menikmati banget. Ada ya? Ini dia guys. Jadi manisnya menurut gue pas, enak banget ini. Rekomend. Jadi kalau lu ke depan Sekolah Theresia, lu bisa ketemuin pedagang Gulali Theresia.